Perkembangan berita TVS seterusnya bersama Sistu Dawi untuk 7 Ogos 2018. Aktivis Fadiah Nadwa Fikri membangkitkan isu perjuangan puak berhaluan kiri Parti Komunis Melayu PKM yang bertanyakan fakta yang tidak dimasukkan dalam buku teks sedia yang menyatakan turut sama berjuang untuk kemerdekaan negara. Memetik laporan dari utusan online, beliau mengeluarkan kenyataan itu semasa dalam satu forum bertajuk Perlukah Kita Menulis Semula Buku Sejarah. Kenapa? Sebab kita melihat bahawa sejarah itu ada banyak peristiwa-peristiwa yang tidak dimasukkan dalam buku sejarah sekarang, di mana mereka ini juga berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan dalam negara kita. Contohnya pejuang-pejuang nasionalis Melayu sendiri seperti Dr. Burhanuddin Hilmi, seorang pemikir yang besar, seorang nasionalis yang besar. Contohnya Ahmad Bustamam, contohnya Syamsiah Fakih, contohnya Norkiah Makmur. Semua mereka ini adalah mereka yang terlibat dalam pembebasan negara kita daripada cengkaman penjajah yang mana membuatkan masyarakat kita menjadi miskin, menjadi susah, yang memecah belahkan, yang menggunakan kekuasaan mereka untuk mengeksploitasi kita sebagai bangsa yang merdeka. Jadi sebab itu kita perlu masukkan semula fakta-fakta sejarah ini. Ini bukannya sesuatu yang baru, ini adalah benda yang berlaku dan telah direkodkan walaupun tapi tidak dimasukkan dalam sejarah. Sejak itulah kita untuk kita faham tentang negara kita, untuk kita faham tentang sejarah, kita perlulah mengetahui keseluruhan ataupun babak-babak yang penting ini dalam pendidikan, sistem pendidikan kita. Disebabkan kenyataannya itu, Fadiah telah dikecam orang ramai kerana umum mengetahui bahawa Parti Komunis Melayu PKM bukanlah satu parti yang bergerak secara aman dalam sejarah kemerdekaan negara. Oleh demikian, Parti Komunis Melayu sememangnya tidak boleh diangkat sebagai hero kemerdekaan kerana mereka lebih banyak meninggalkan kesan buruk berbanding kebaikan lebih-lebih lagi dalam sejarah kemerdekaan Malaysia. Jika diiktiraf, segala perjuangan pejuang-pejuang terdahulu adalah sia-sia. Jadi, apa pula pendapat anda tentang isu ini? Tinggalkan pendapat anda di ruang komen di bawah untuk mengkongsikan pandangan peribadi anda mengenai isu ini. Saya Setiaudawi, tvseru.com, anytime, anywhere.